Okey, baik. Sekarang kita sambung ke pembincangan yang seterusnya. Jadi semalam kita ada banyak bincang tentang pembentangan. Okey. Pembentangan. Jadi Kak Mas mohon sangat tengok balik slide, tengok balik iklan yang telah dikeluarkan, fokus pada part pembentangan. Jadi seperti mana yang telah dinyatakan, kita dikehendaki untuk membuat pembentangan dalam masa 20 minit, ya, 20 minit sahaja. Okey. Dan dengan menggunakan 10 slide. That is the maximum. Okay, that is the maximum. Dan kalau tak silap Kak Mas, pembentangan boleh dibuat dalam dua bahasa, atau bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tetapi untuk calon-calon yang mengajar bahasa Inggeris, wajib menggunakan bahasa Inggeris untuk pembentangan. Ha, itu kena take note ya. Kalau sebelum ini tak ditekankan yang itu. Jadi sekarang kalau calon guru-guru ataupun pendidik yang mengajar bahasa Inggeris mesti membentang dalam menggunakan English language. Okay, itu kena apa nak take note lah ya. Alright. Jadi apa yang kita nak bentangkan? Right. The slide kalau kita ikut dalam iklan, poin yang pertama ataupun Kak Mas panggil bullet yang pertama adalah tentang apa peranan kita sebagai calon, sebagai guru cemerlang dalam melaksanakan 11 anjakan dalam PPPM. Okey. 2013-2025. Alright. Jadi dalam ini, untuk slide ini, tuan-tuan dan puan-puan terangkanlah apa yang telah tuan-tuan dan puan-puan buat, ya, lakukan, dan apa impaknya kepada 11 anjakan. Jadi kalau kita nampak 11 anjakan tu macam banyak sangat kan. Tak perlulah pilih semua. Okey. Pilih yang berkaitan dengan kita. Anjakan mana? Daripada 11 tu mungkin kita ada 4 anjakan yang berkaitan, ya. Shift 1 ke, shift 4, shift 5, pilihlah yang berkaitan. Yang tak berkaitan just biar. Sebab kalau semua pun memang tak sempat nak elaborate, right. Next number 2 is okey, anjakan kedua, poin yang kedua adalah meningkatkan prestasi, ya. Jadi apa peranan kita untuk meningkatkan prestasi? Prestasi pelajar, of course, because pelajar ataupun student kita ni adalah our clients. Yeah, our clients, okay. Supamakan data peperiksaan, kemudian kejayaan pelajar, kemudian kemenjayaan pelajar yang kita didik. Jadi semalam pun ada salah seorang cikgu bertanya, kalau kita sebut tentang prestasi tu, adakah prestasi secara prestasi akademik sahaja? Okay. Jadi hari ini Kak Mas tekankan kita bahagi kepada 3, okay. Prestasi pelajar dalam peperiksaan ataupun penilaian berterusan, kemudian prestasi pelajar dalam macam co-akademik, kejayaan pelajar kita bawa competition ke, okay, kemudian innovation competition, okay, so highlight yang itu, ya, apa yang kita buat dengan student kita, okay, kemudian kemenjadian pelajar yang kita didik. Jadi yang ini bila kemenjadian ni Kak Mas suka nak tekankan, kemenjadian tu tak semestinya dia excellent dalam dia keputusan peperiksaan, okay. Contoh yang Kak Mas kongsi semalam adalah kalau kita terima pelajar, ya, yang kita terima awal tahun itu tidak boleh membaca. Okey, tidak boleh membaca. Yang Kak Mas bagi semalam contoh tidak mahu bercakap dalam bahasa Inggeris. Okey. Tidak mahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris because of various reasons. Takut, malu, so many things. Okey. Jadi, kita menggunakan sesuatu intervensi atau mungkin inovasi yang kita createkan sendiri. Small innovation, it doesn't have to be big, okay? Jadi dalam masa tempoh yang tertentu, kita dapat lihat kemenjadian pelajar daripada tak nak bercakap sebab tak ada confident. Tapi disebabkan oleh kita punya strategi, kita punya kaedah yang kita gunakan, kita punya intervensi, innovation, alright? Jadi kita nampak perubahan pelajar tu. Itu bagi Kak Mas adalah kemenjadian yang perlu kita highlightkan. Bukan sahaja daripada segi peperiksaan. Okay? Alright, so next is Kak Mas refer pada ni bullet ni. Okay, bullet 3 adalah tahap profesionalisme kita. Okay, tahap profesionalisme kita. Okay, macam mana kita meningkatkan tahap profesionalisme kita? Okay, dengan menghadiri courses, okay, webinar ataupun melanjutkan pelajaran. Okay, so things like that. Next, satu lagi kita boleh juga menjalinkan kolaborasi, ya, dengan tenaga luar atau community luar. Okay, that is very good. Kalau boleh buat jalinan kolaborasi.
Alright, nombor empat adalah inovasi. Okay, jadi apa impak kita, apa peranan kita dalam menghasilkan inovasi? Fokus kepada inovasi pendidikan, ya, itu yang Mas rasa paling pentinglah, inovasi pendidikan, di mana inovasi yang kita lakukan itu berfokus kepada PDP untuk menjadikan mendapat kemenjadian pelajar. Okey, daripada tak boleh, atau saya, Kak Mas tak kata tak boleh, bukan tak boleh, kurang boleh kepada lebih baik, begitu, ya. Kemudian yang kelima adalah aspirasi. Okey, fokus pada 5 aspirasi pendidikan dalam PPPM. Alright, misal kata kita kata aspirasi yang ketiga iaitu equity. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengurangkan perbezaan pencapaian pelajar luar bandar dan di bandar. Okay, jadi kita buat analisis. Alright, macam mana kita nak cuba nak, macam kalau cikgu di sekolah, mungkin cikgu berada di sekolah luar bandar. Jadi macam mana cikgu nak be at the same level dengan pelajar-pelajar di bandar ataupun di di bandar, ya, macam tu. Apa usaha kita? Itu yang penting sebenarnya. Kemudian so itu adalah 5 poin yang kita kena highlightkan semasa pembentangan. Okay, jadi terpulang pada cikgu lah. Cikgu nak guna banyak gambar ke ataupun ada tulisan. Jadi yang Kak Mas suka nak advice kan adalah kurangkan tulisan, banyakkan gambar sebagai contoh, sebagai evidence, sebagai bukti. Okay, jadi yang lebihnya tu cikgu akan terangkan. Jadi ini juga adalah terpulang pada kreativiti cikgu. Okay, macam mana cikgu nak buat dengan 10 slide tu, macam mana cikgu nak terangkan, ya? Tak ada satu format ataupun data ataupun sistem macam mana cikgu nak terangkan, ya? Mungkin cikgu nak link kan, nak buat hyperlink, ataupun cikgu nak sambil terangkan menggunakan slide tu, cikgu akan menggunakan as well your Google site and things like that. Okay cikgu, okay, so video kedua ini adalah tentang sesi pembentangan. Okay, and satu lagi yang Kak Mas nak highlightkan juga, ini juga di highlightkan oleh kawan kita semalam, Kak Mas sebenarnya terlupa. Okay, jangan harapkan pada soft copy sahaja. Jadi kita backup dengan hard copy. Maknanya slide-slide cikgu itu cikgu print cantik-cantik, color kalau boleh color lah kan. Sebab nanti mungkin pihak Nazir ingin mendapatkan slide cikgu. Ya, itu satu. Dan satu lagi, mungkin kita menghadapi masalah elektrik, ya, elektrik ataupun internet, something like that. We never know. Jadi kita bersedia. Jadi kalau tak ada ada masalah internet access ke apa ke kan, jadi at least kita boleh membentang menggunakan hard copies kita. Buatlah 2-3 salinan, 2 salinan untuk mereka dan 1 salinan untuk kita. Jadi mereka boleh refer. Okay cikgu, so that is the slot pembentangan. Jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.